Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu dari Kementerian atau Lembaga serta Pemerintah Daerah, peserta setia kegiatan pentas pengadaan yang diselenggarakan rutin oleh Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat di hari Kamis jam 13.00 kurang lebih sampai dengan jam 15, kurang lebih 2 jam. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasi dan kehadirannya, serta di sini kita mengusung tema pada siang hari ini, yaitu peningkatan kapasitas dengan tema sharing session strategi penilaian indeks tata kelola baik dengan predikat sangat baik, dengan mengundang narasumber yaitu dari Kementerian Hukum dan HAM. Kita ketahui Kementerian Hukum dan HAM ini merupakan salah satu kementerian yang satkernya besar serta anggarannya juga besar, namun Kementerian Hukum dan HAM ini dapat memperoleh predikat ITKP yang sangat baik, hampir mendekati istimewa kurang sedikit lagi, serta beberapa prestasi juga telah diperoleh dari Kementerian Hukum dan HAM pada kurang lebih mungkin minggu dua minggu lalu di acara Rakor UKPBJ. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu dan mengefisiensikan waktu, saya mengundang untuk S2, yaitu selaku narasumber kegiatan kita pada siang hari ini, yaitu Kepala UKPBJ dari Kementerian Hukum dan HAM. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Mas Katri yang telah mengundang kami dari Kementerian Hukum dan HAM. Apakah suara saya terdengar? Oke, siap. Terima kasih teman-teman semua. Saya pertama-tama memohonkan maaf yang seyogianya siang hari ini Bapak Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengadaan Barang Jasa selaku Kepala UKBBJ Kementerian Hukum dan HAM yang akan mengisi, namun karena bersamaan dengan kegiatan yang bersamaan di waktu yang sama dari Kemenko Marves, Bapak Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengadaan Barang Jasa selaku Kepala UKBBJ Kumham mendelegasikan kami untuk mengisi kegiatan sharing session di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan saya memanggilnya rekan-rekan saja ya, biar tidak ada jarak di antara kita gitu. Rekan-rekan saya UKBBJ di seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang tergabung di pentas pengadaan di siang hari ini. Ini jam-jam rawan ya Mas Katri ya, kalau pentas pengadaan seringnya kita jam jam 1, ini antara teman-teman habis istirahat dan makan siang ini ngantuk biasanya, kalau tidak belum makan siang seperti ini, tapi saya berharap teman-teman semuanya sudah selesai beristirahat dan sudah selesai makan siang. Jadi nanti misalnya ada yang ingin didiskusikan, kalau mungkin bertanya itu nanti levelnya bertanya itu ke LKPP gitu ya Mas Katri ya. Tetapi kita ini sharing mungkin apa yang menjadi pengalaman kami di Kumham bisa di ditularkan atau dilaksanakan di tempat UKBBJ teman-teman semuanya. Seperti tadi yang sudah disampaikan Mas Katri ya, bahwa profil organisasi Kementerian Hukum dan HAM ini ada 11 unit eselon 1 termasuk kesekjenan itu sendiri, dan ada 33 kantor wilayah. Nanti next-nya mungkin ada di 34 itu di Kalimantan Utara, tetapi ini belum secara pengorganisasiannya belum. Nah, ada 1.158
Satker atau UPT, ada rutan, ada lapas, ada kantor imigrasi, ada rumah detensi imigrasi, ada Bapas, ada Balai Harta Peninggalan di situ. Nah, ada 22 kantor perwakilan di luar negeri. Ini tempatnya teman-teman yang ada di Direktorat Jenderal Imigrasi. Nah, tadi memang dikatakan bahwa kapalnya ini terlalu besar dan kita tahu ITKP ini bukan kerja kita sendiri, bukan kerja UKPBJ, karena ini adalah kerja dari teman-teman seluruh PPK yang ada di baik unit eselon 1, kantor wilayah, satker maupun perwakilan luar negeri. Jadi kalau kita dibilang UKPBJ ini Superman, bukan, tetapi kita adalah super tim. Kalau kita suruh kerja sendiri, kita pasti tidak bisa, karena ini adalah melibatkan seluruh PPK. Karena beberapa indikator di ITKP ini melibatkan teman-teman PPK. Jadi kalau dilihat itu tadi profil organisasi Kementerian Hukum dan HAM. Kalau kita lihat dari profil pengadaannya, kita ambil dari sirup ya, ini dari tahun 2022, kita ambil 3 tahun terakhir ini. Di tahun 2022 ini ada 56.589 paket atau sekitar 7,4T. Di tahun 2023 ini ada 67.686 paket pengadaan atau sekitar 9,6T. Dan di tahun 2024 ini ada 94.210 paket sekitar 11,8T. Ini adalah profil dari pengadaan. Nah, tadi saya cerita bahwa ini bukan kinerja hanya UKPBJ saja, tapi ini melibatkan dari teman-teman yang ada di satker, terutama mereka yang menjadi PPK. Karena kita semua tahu, saya yakin teman-teman UKBBJ yang tergabung di sini tahu bahwa untuk parameter penilaian ITKP ini kita dihadapkan pada 3 parameter. Jadi yang parameter pertama itu pemanfaatan sistem pengadaan. Di dalamnya itu ada banyak sekali di situ. Jadi pemanfaatan sistem pengadaan ini ada, kita bicara pertama dari perencanaan pengadaan itu sendiri. Jadi kita bicara terkait dengan RUP yang diumumkan dalam aplikasi sirup. Jadi karena ini adalah kinerja dari PPK, kita bukan wajib ya, tetapi kita hukumnya sunnah, dibilang sunnah-sunnah, tetapi karena ini kepentingan dari pemenuhan dari ITKP, ya kalau di Kumham sendiri kita wajibkan teman-teman PPBJ untuk mendampingi para PPK dalam penyusunan, baik dari identifikasi pemaketan sampai dengan nanti RUP itu diumumkan oleh KPA. Nah, di dalam sistem informasi pemanfaatan sistem informasi pengadaan itu tidak hanya RUP saja, karena teman-teman juga tahu di dalamnya ada e-katalog, itu kalau dulu mungkin namanya e-purchasing ya. E-purchasing, teman-teman PPK ini harus sampai dengan penilaian kinerja penyedia. Nah, di situ ada 6 parameter, ada 6 komponen dalam indikator pemanfaatan sistem pengadaan. Ada pencatatan non-e-tendering atau non-e-purchasing, ada e-tendering, ada toko daring, dan e-kontrak. Nah, untuk indikator pemanfaatan sistem pengadaan ini sendiri, itu kalau semua terpenuhi dengan maksimal, itu kita mendapatkan nilai 30. Jadi, kalau di teman-teman kenceng di pemanfaatan sistem pengadaan, itu nyicil dulu kita dapat nilai 30. Tetapi sebenarnya yang terbesar itu ada di indikator
kualifikasi dan kompetensi STM PPBJ ini ada di skor maksimal itu adalah 30 dan ada di indikator tingkat kematangan UKPBJ. Jadi kalau kita 9/9 itu kita dapat maksimal ada di nilai 40. Jadi kalau indikator kualifikasi kompetensi SDM PPBJ dan indikator tingkat kematangan UKPBJ ini kinerja dari teman-teman UKPBJ. Jadi teman-teman selain selain kita berkinerja di dua indikator ini, teman-teman juga untuk mendampingi teman-teman PPK dalam rangka mengejar nilai di indikator pemanfaatan sistem pengadaan. Nah, next Mas Katri. Nah, yang perlu dicatat ya, yang perlu kita ingat-ingat, kapan kita harus mengejar, kapan kita jadi, kalau saya bilang seperti debt collector ya, kalau kita di di untuk mengejar nilai indikator pemanfaatan sistem pengadaan ini, karena apa? Tiap kali kalau di kami, kami selalu umumkan mana nih RUP yang belum terumumkan. Jadi udah kayak kita nagih utang nih, orang kalau utang dipinjel, nah ini kita debt collector-nya. Kita cerewet lah, kita selalu rekap, teman-teman rekap, nanti admin, biasanya admin UKPBJ di kami ada Mbak Endang yang tergabung di sini, nanti laporan Bu ini yang belum mengumumkan, ini belum terumumkan semua, nah itu kita blast di grup UKPBJ di kami, yang ada teman-teman PPK, ada teman-teman KPA. Nah, nggak mempan lagi, kita blast, kita berikan kepada kepala UKPBJ, yang itu nanti akan di share di grup PIMTI. Jadi nanti inti dari semua itu adalah komitmen dari pimpinan. Jadi yang pertama ini komitmen pimpinan, dukungan dari pimpinan ini sangat membantu sekali dalam kita mencapai nilai dalam ITKP. Jadi kalau kita bicara RUP itu kita akan kena deadline ya, karena akan ditarik di tanggal 31 Maret. Nah, ini tanggal 31 Maret ini kita harus terakhir nih, karena tanggal 1 April itu akan ditarik oleh teman-teman di LKPP. Jadi mulai Februari, Maret itu tuh kencang kita melakukan monitoring mana RUP yang belum terumumkan. Kenapa saya bilang dari Februari, Maret, karena di Januari itu kita fokus pada penyelesaian untuk e-purchasing. Jadi kalau e-purchasing ini akan ditarik di tanggal 31 Januari. Jadi kita Januari ini kita kejar mana yang belum selesai e-purchasingnya. Karena pengalaman tahun kemarin Kumham itu nilainya 0 untuk e-purchasing. Kalau ini sekarang namanya e-katalog ya. Itu nilainya 0 karena kurang dari 50% ya. Harusnya lebih dari 50 kalau enggak salah, lebih dari 50 itu kita baru dapat nilai. Nah, kalau kurang dari itu, kalau nggak salah kemarin Kumham itu baru 47%, jadi nilainya masih 0. Berpengalaman dari tahun kemarin, nah ini kita kejar nih setelah awal tahun, tanggal 1 Januari itu, kita mulai mengejar sampai di tanggal 30 Januari, kita berikan deadline di 30 Januari. Kenapa di bulan Januari? Nah, ini juga mungkin ada ceritanya, karena di Desember itu kita biasanya kejar untuk yang e-tendering dan e-kontrak untuk pencatatan. Jadi pencatatan e-tendering sama e-kontrak ini akan ditarik di tanggal 31 Desember. Jadi
kita akan kejar mana nih kontrak yang apa, kontrak-kontrak yang belum tercatatkan, mana realisasi yang sudah dilaksanakan tetapi belum dicatatkan dalam e-kontrak. Nah, itu terkait dengan indikator pemanfaatan sistem pengadaan. Nah, kita yang kedua kita bicara terkait dengan kualifikasi dan kompetensi PPBJ. Jadi ini tergantung dari pemenuhan JF PPBJ yang ada di UKPBJ, di masing-masing UKPBJ punya teman-teman semua ya. Jadi kebutuhannya berapa untuk PPBJ yang ada di UKPBJ teman-teman semua. Jadi itu didasarkan kita susun analisa beban kerja dan menyusun analisa jabatan untuk mengetahui berapa sih kebutuhan untuk JF PPBJ baik dari jenjang ahli pertama, ahli muda sampai dengan ahli madya. Nah, kemarin Kumham ini sempat melakukan rekomposisi untuk masing-masing jenjang ini. Jadi antara jenjang pertama, jenjang muda, dan jenjang madya ini harus seimbang dan itu harus membentuk satu piramida, bukan merupakan piramida terbalik dalam arti jenjang pertama ini akan lebih banyak di situ jenjang pertama. Jadi makin ke atas jenjangnya ini akan lebih sedikit jenjangnya. Dan kemudian dari teman-teman JF PBBJ ini kan terkait dengan kualifikasi untuk JF PBBJ itu sendiri. Nah, untuk kompetensi JF PBBJ ini kami juga sedang menyusun teman-teman dari tim SDM sedang menyusun untuk individual development plan-nya untuk masing-masing PBBJ dan masing-masing per jenjang. Kalau dulu mungkin teman-teman susun TNA-nya ya, training lead analysis-nya. Nah, ini kita sekarang lebih ke IDP-nya, ke individual, kebutuhan untuk pengembangan masing-masing individu dari JF PBBJ itu sendiri. Nah, untuk yang ketiga, indikator tingkat kematangan UKPBJ. Jadi, ada beberapa yang memang harus di selesaikan dan dipenuhi. Nah, untuk di tingkat kematangan UKPBJ ini ada macam-macam, ada banyak ya, terkait dengan domain maupun dengan variabelnya. Jadi ada domain proses, ada domain kelembagaan, ada domain SDM, dan ada di domain sistem informasi. Jadi di situ ada terkait dengan manajemen pengadaan, ada dengan manajemen penyedia, ada manajemen kinerja, ada manajemen resiko, dan di kelembagaan itu ada pengorganisasian kelembagaan, ada tugas dan fungsi kelembagaan itu sendiri. Nah, untuk SDM-nya pun juga tadi sebenarnya sama di indikator kualifikasi kompetensinya, ada perencanaan SDM pengadaannya, yaitu dari jumlah JFPBBJ-nya, dan ada di pengembangan SDM pengadaan. Nah, untuk di sistem informasi itu sendiri ada untuk membentuk tim pembangunan sistem informasi pengadaan yang terintegrasi dengan aplikasi pendukung di UKPBJ. Nah, untuk strategi pencapaian ITKP-nya, kalau kita bicara tadi ya, kembali lagi di indikator pemanfaatan sistem pengadaan ini, mungkin agak sedikit kita bercerita yang tadinya terkait dengan RUP ini, terkait dengan RUP ini, teman-teman dulu sebenarnya masih banyak sekali kesalahan-kesalahan dalam
pengisian RUP. Jadi kalau saya juga tidak tahu kenapa bisa seperti ini. Setelah kita lihat, lihat itu ternyata teman-teman itu silih berganti, mereka mereka berbeda-beda. Mereka para penyusunnya RUP itu berbeda-beda, jadi berganti-ganti. Jadi mereka yang tahun ini si A gitu ya, tahun berikutnya itu si B. Jadi tidak menjadi hal parameter yang sama untuk teman-teman yang melakukan penyusunan RUP ini, yang input RUP ini. Jadi kita buatkan satu pedoman, bahwa untuk penginputan RUP ini seperti ini. Bahkan kita sudah jelaskan di pedomannya, nanti mungkin Pak Budi ya, Mas Budi bisa share terkait dengan pedoman pedoman RUP-nya. Sebagai contoh misalnya teman-teman masih salah dalam soal tagging. Dalam soal tagging ini yang harusnya di tagging penyedia, ini masih di tagging swakelola. Seperti contohnya kudapan. Kudapan ini mereka berpikir bahwa, oh saya beli sendiri nih, saya beli snacknya di toko depan situ. Jadi mereka beli sendiri bahwa ini adalah swakelola karena saya beli sendiri. Nah, hal-hal semacam ini yang menjadikan Kumham berinisiatif untuk menyusun pedoman penginputan RUP. Jadi mulai dari sini kita sosialisasi ke teman-teman semuanya, dan alhamdulillah terkait dengan pemanfaatan ya, pemanfaatan sistem informasi di perencanaan pengadaan di RUP ini sudah teratasi, mulai teratasi, sehingga kita bisa menjadikan nilai di indikator pemanfaatan sistem pengadaan ini di RUP ini lebih maksimal lagi. Nah, yang kedua, sebentar. Yang kedua adalah kita tak jemu-jemu juga. Kita apa namanya, mintakan untuk konfirmasi nilai belanja pengadaan. Jadi yang tadinya misal nih nilai belanja pengadaan kan membandingkan ya, nilai belanja pengadaan di kita ini berapa, yang diinput berapa. Jadi kita konfirmasi nilai belanja pengadaan apa namanya sebelum dilakukan penarikan data dari RUP. Jadi yang tadinya misalnya 11, sekian itu kita konfirmasi menjadi sesuai dengan yang memang terjadi apa namanya, memang kita itu nilai belanja pengadaan yang ada di kita. Jadi itu sebelum di tanggal penarikan RUP. Tadi kita tahu bahwa tanggal untuk penarikan RUP ini 1 April. Jadi kita bisa konfirmasi di bulan-bulan Maret itu bisa konfirmasi untuk nilai belanja pengadaan. Nah, yang ketiga kita melakukan manajemen penugasan PPBJ. Jadi yang tadinya kalau di kita ledek-ledekan bahwa PPBJ ini adalah cuma tukang tender gitu ya. Jadi kita tidak lagi bicara bahwa PPBJ itu adalah sebagai tukang tender, sudah tidak berlaku lagi ya, sudah tidak berlaku lagi bahwa bisanya cuma tender, bisanya cuma seleksi gitu. Nah, bahwa PPBJ itu juga melakukan bimbingan teknis dan monitoring terhadap hasil penginputan dari RUP. Jadi sesuai dengan tugasnya. Salah satu tugas dari UKPBJ kita melakukan bimbingan teknis. Nah, ini dilakukan oleh JFPBJ kita. Mereka melakukan bimtek, mereka apa namanya pendampingan ke PPK untuk penginputan RUP. Apabila ada yang masih belum paham atau ada yang masih
keliru, ini teman-teman PPBJ yang ada di satuan pelaksana ini yang akan melakukan pendampingan kepada para PPK. Jadi mereka selalu cek ya, ini masih ada yang salah, baik salah tagging ataupun teman-teman mungkin salah input yang harusnya ini NP gitu ya, harusnya non pengadaan, ini masih di input. Dulu memang ada misalnya seperti uang harian, ini masih ada beberapa yang mereka input dan itu masih di tagging pengadaan, seharusnya itu dilakukan di tagging non pengadaan seperti itu. Nah, teman-teman PPBJ selain melakukan bimbingan teknis dan monitoring untuk hasil penginputan RUP, mereka juga melakukan bimbingan teknis dan monitoring untuk penginputan e-kontrak. Jadi mereka sembari apa namanya, biasanya kalau di bulan-bulan November, bulan-bulan Desember tuh kami teman-teman PPBJ ini melakukan tender Pradipa. Di kami Pradipa yang rutin dilakukan itu adalah Pradipa untuk Bama dan Pradipa untuk seleksi jasa konsultansi perencana MK atau pengawas, dan nanti setelah Dipa keluar teman-teman melakukan tender dini untuk beberapa paket pengadaan yang memang harus ready di tanggal 1 Januari. Nah, yang ketiga itu teman-teman juga melakukan bimtek dan pencatatan untuk pengadaan langsung, dan teman-teman juga melakukan bimtek dan monitoring penyelesaian paket e-purchasing. Nah, kemudian kita juga untuk strategi pencapaian nilai ITKP ini, kita juga memanfaatkan data dari ISB, yaitu Inaprox Service Bus, untuk monitor RUP, transaksi e-purchasing, dan penginputan e-kontrak. Ini data ISB ini sangat membantu banget. Jadi kita tahu nih, untuk RUP yang belum terumumkan, transaksi e-purchasing yang belum diselesaikan, maupun ada kontrak yang belum di input dalam aplikasi kontrak. Nah, berikutnya itu ada notifikasi yang tadi saya cerita di depan, bahwa kita seperti debt collector gitu ya, saya nyatakan tadi bahwa ini kita kasih notifikasi berkala ya, kalau kita sudah tidak mempan, ini melalui tangan pimpinan, itu kepada para KPA dan PPK dengan melampirkan data untuk capaian RUP, e-purchasing, dan penginputan e-kontrak. Nanti kita akan tayangkan bahwa ini RUP yang belum diumumkan. Ini baru sebatas di draft saja, belum diumumkan, sebatas di input saja, tapi belum diumumkan. Nah, ini nanti kita kasih data lagi. Ini adalah data e-purchasing yang belum diselesaikan sampai dengan penilaian kinerja penyedia. Ini belum kontrak yang belum di-input. Ini ada nih, sudah terrealisasi tetapi belum ter-input. Ini masing-masing kita berikan, selalu kita notifkan kepada pimpinan, dan pimpinan akan share itu di level pimpinan juga, di level KPA, bahwa beberapa yang belum melakukan, belum mencapai capaiannya terkait dengan input RUP, e-purchasing, e-kontrak. Tapi itu berdasarkan data yang kita berikan, kita share juga datanya. Jadi ketahuan nih, Kanwil ini UPT-nya mana saja yang belum selesai, itu akan ketahuan. Nah, berikutnya, next, Mas Katli, terkait dengan indikator kualifikasi dan kompetensi. Jadi indikator kualifikasi dan kompetensi ini kita akan mintakan surat rekomendasi kebutuhan JF PBBJ dari LKPP. Ini nanti bisa teman-teman bisa koordinasi dengan teman-teman yang ada di kelembagaan dan SDM PBBJ di LKPP. Nah,
terkait dengan keterisian formasi JFPBBJ HAM itu sendiri, ini ada beberapa PPBJ ini yang hasil dari perpindahan jabatan, ada yang dari in passing, ada yang dari pengangkatan pertama, dan ada yang dari penyetaraan kemarin, penyetaraan dari hasil penyederhanaan organisasi. Nah, yang ketiga ini pastikan bahwa JFPBBJ ini berkedudukan di UKPBJ. Mungkin kemarin dari kementerian mana ya, perindustrian kalau nggak salah kemarin Mas Budi yang datang terkait dengan sharing session penarikan JFPBBJ. Memang tadinya di tahun 2023 ini proses bahwa JFPBBJ ini tadinya memang tidak berkedudukan di UKPBJ, di Kumham, tetapi kemudian bahwa kita menerapkan dari Perpres bahwa masing-masing KL itu dibentuk satu UKPBJ dan JFPBBJ ini berkedudukan di bawah UKPBJ. Dari dasar tersebut memang terjadi tarik ulur sih, terjadi prosesnya juga lumayan panjang. Ini teman-teman LKPP tahulah mendampingi kami dalam penarikan JFPBBJ yang tadinya teman-teman ada di kantor wilayah, tetapi alhamdulillah sekarang semuanya memang sudah berada di UKPBJ, namun penugasannya mereka masih ada di satuan pelaksana, ada di kantor wilayah yang membawahi beberapa satuan kerja. Nah, yang keempat itu membuat database keterisian formasi JFPBBJ. Nanti mungkin Mbak Endang juga bisa sharing ya, ini ada tim SDM dari kami, nanti bisa sharing untuk terkait dengan JFPBBJ ini. Nah, yang kelima itu terakhir dari SDM PBBJ ini, kita melaporkan update keterisian formasi JFPBBJ kepada LKPP bahwa ini loh UKPBJ kami telah cukup keterisian JFPBBJ-nya sesuai dengan memang formasi yang sudah ditetapkan sesuai dengan rekomendasi yang berasal dari LKPP. Rekomendasi kita misalnya 100, ini sudah terisi 100 full sesuai dengan rekomendasi yang telah dikeluarkan. Ini kita biasanya melampirkan dengan salinan keputusan atau keterangan pengangkatan atau misalnya mutasi, ada yang meninggal dan lain sebagainya, itu di paling lambat tanggal 31 Oktober tahun berjalan. Nah, next Mas Katri. Untuk indikator tingkat kematangan UKPBJ ini teman-teman pasti juga sudah paham betul apa saja yang harus dipenuhi, apa saja yang harus di-upload gitu ya di si UKPBJ ini ada beberapa ini, dan saya yakin juga teman-teman sudah membuat ya untuk SOP apa yang yang harus dipenuhi. Dan kami kemarin di Kumham ini juga kita juga melakukan update untuk penyusunan SOP-SOP, mulai dari SOP pengadaan terintegrasi, mulai dengan SOP penyusunan pengadaan terintegrasi dengan SOP makro, SOP perencanaan, SOP persiapan, dan lain sebagainya. Ini ada banyak yang memang teman-teman harus penuhi untuk di variabel pengorganisasian tugas fungsi sampai dengan di sistem informasi. Next, Mas Katri. Nah, ini ada beberapa kendala, memang kendala-kendala yang terjadi di kita ini, kendala dan tantangannya. Ini yang pertama yang tadi saya sampaikan di depan itu bahwa kita membutuhkan komitmen. Jadi intinya komitmen dan kedisiplinan ini menjadi dasar dan melandasi kita untuk melakukan peningkatan
nilai indikator tata kelola pengadaan. Nah, kalau sudah ada rasa kedisiplinan dari teman-teman PPK dan komitmen dari mereka juga selain dari pimpinan serta pemahaman ya, pemahaman para PPK terkait dengan tugasnya PPK ini apa aja dan terkait dengan kompetensinya dalam hal penginputan RUP, penginputan kontrak dan lain sebagainya. Nah, ini akan kita lebih mudah mengarahkan dan membimbing teman-teman PPK ini dalam menyelesaikan apa penginputan RUP, penginputan kontrak, penginputan apa namanya e-katalog ya, e-katalog, penginputan untuk non e-tendering, non e-purchasing dan lain sebagainya. Ini hal yang utama dan yang pertama. Ini adalah kedisiplinan, komitmen dan pemahaman dari PPK itu sendiri, karena di indikator pemanfaatan sistem informasi ini kuncinya ada di teman-teman PPK. Yang kedua, kalau kendala di kami ini adalah PPK yang sering berganti. Kalau di kita ini sering banget nih PPK ini berganti. Nah, ini perlu effort lebih ya. Perlu effort lebih kita untuk melakukan pendampingan dan bimbingan teknis kepada teman-teman PPK ini. Karena tadi kan ada salah tagging di penginputan RUP, kemudian ada ketidaktahuan bahwa di e-kontrak, di e-purchase ini, di katalog ini harus sampai dengan penilaian kinerja penyedia. Ini merupakan tantangan kami dan ini adalah apa kerja keras kita, kerja keras teman-teman PPBJ untuk melakukan bimbingan teknis kepada para PPK kita secara reguleri. Ini kita tarik datanya, kita akan melakukan Zoom dengan teman-teman, kendalanya apa. Jika memang ada yang ingin ditanyakan, teman-teman PPBJ ini membuka apa namanya komunikasi melalui Zoom. Nah, yang ketiga ini karena satker kami ini, rentang kendali kami ini kan begitu luas dan satker kami ini ada tidak semua ada di kota, ada di banyak yang ada di pelosok. Ini terkait dengan gangguan sistem. Jadi mungkin ada di gangguan internet. Kadang-kadang kita juga sedang maintenance, sedang update untuk update sistemnya. Nah, ini teman-teman pada saat injury time mereka melakukan harus melakukan mengumumkan RUP atau dia belum juga input. Nah, ini akan menjadi dampak juga untuk teman-teman dalam melakukan penyelesaian penginputan di RUP. Nah, termasuk di dalamnya itu terkait dengan penyelesaian e-purchasing dan penginputan e-kontrak. Nah, ini menjadi kendala selain gangguan sistem dan gangguan internet tentunya. Dan yang keempat ini optimalnya keterlibatan KPA. Ini penting banget ya, karena KPA ini selain beliau-beliau ini yang mengumumkan RUP, nah beliau ini juga harusnya memantau untuk kewajiban PPK. Jadi apa kita melakukan bimbingan teknis, kita melakukan pengawasan, ini fungsi pengawasan ini secara berjenjang. Jadi di atasnya PPK ini ada KPA. Nah, KPA ini yang wajib untuk memantau kewajiban-kewajiban PPK yang belum dilaksanakan, terutama aware lah ketika ada RUP yang belum diinput atau belum diumumkan. Nah, ada juga yang terkait bahwa ini e-purchasing-nya atau ini yang ada di e-katalognya ini belum diselesaikan. Misalnya baru sampai dengan pengiriman. Nah, di situ sebenarnya sudah selesai tetapi belum dilakukan penilaian kinerja
penyedia. Nah, ini perlu sekali bahwa ini komitmen dari KPA dalam rangka melakukan pengawasan fungsi kontrol kepada PPK-nya. Dan yang terakhir ini nanti potensi berkurangnya keterisian JFP BBJ karena perpindahan ke jabatan lain atau mereka mungkin dipromosikan atau mereka mutasi atau mereka melakukan perpindahan ke jabatan fungsional lainnya. Mungkin itu dari kami, Mas Katri, sharing sessionnya. Di sini juga sudah tergabung ada Pak Budi dan Bu Endang ya, apa yang dari UKBBJ. Karena kemungkinan nanti, mohon maaf Mas Katri, saya juga sedang di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Yogyakarta, sedang melakukan persiapan untuk seleksi SKD CPNS. Nanti ada beberapa sharing diskusi, kami juga membuka untuk kita sharing apa yang menjadi pengalaman-pengalaman di teman-teman Kementerian Hukum dan HAM. Ini ada nanti ada Mas Budi dan ada Bu Endang. Terima kasih Mas Katri. Mohon maaf teman-teman semuanya apabila ada salah-salah kata ucap kami dalam menyampaikan sharing session di siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bu Hestu atas paparan lengkapnya ini terkait profil bagaimana alur dari Kemenkumham, perjalanannya Ibu dari IKKP-nya sebelumnya kalau nggak salah 30 di tahun 2020 hingga akhirnya bisa menjadi sangat baik yang mendekati istimewa ini hampir saja. Nah, mungkin di sini tadi sudah ada Pak Budi dan Bu Endang. Mungkin ada tambahan sebelum saya lempar ke peserta tim seri ini. Mungkin lanjut saja, Mas Kapten, untuk diskusi. Oke, baik, siap. Mungkin untuk mempersingkat dan mengefisiensikan waktu, langsung saja mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak-Ibu peserta pentas pengadaan pada siang hari ini kepada Kemenkumham. Ada yang raise hand dari sumber dari PUPR sebenarnya. Wah, ini dengan satker besar juga. Silahkan mungkin Pak Samsul, Pak. Mungkin bisa open mic, silahkan. Apa terdengar suara saya? Terdengar. Oke, siap. Mohon izin tanya Ibu Hestu. Perkenalkan saya Denny, Bu. Cuman nih mau ganti namanya kok nggak bisa ya? Oh, boleh, silakan Pak. Iya, ini yang terkait tadi kan sirup ya Bu ya, mungkin kan juga sama saya dengar sampai posisi kontrak. Cuma yang sering kami terkendala tuh bingung itu ini Bu, kan misalnya ketika paket itu terlanjur launch, kan kami tuh ini sih Bu, apa? Dan sekarang lagi marak nih e-katalog fisik, e-katalog ya Bu ya. Katalog fisik itu kan tetap kami melakukan RUP, baru nanti kan master datanya ditarik di ini, di mana sistemnya e-katalog itu. Nah, cuman itu dia Bu, apakah apa RUP misalnya batal paketnya tuh loh Bu, yang batal paketnya apakah masih bisa pakai master data yang sebelumnya lagi atau harus RUP baru lagi Bu? Itu sih sempat kemarin sempat terkendala aja, mohon izin tanya Bu. Iya Pak Denny, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Mas Budi ya. Jadi memang di kami pun juga ada beberapa yang sudah diumumkan RUP-nya, tetapi itu tidak jadi, gitu. Tidak jadi dilaksanakan. Tetapi sudah sempat ya, sudah dikatalogkan gitu ya. Iya Bu, sudah dikatalogkan. Cuman itu dia ternyata kan pada posisi negosiasi ternyata kan ada ketidakcocokan, akhirnya diulang gitu Bu. Batal. Nah itu kan sempat waktu mau di RUP lagi, ternyata RUP-nya tuh kayak entah ini memang di sistem kami yang bukanya masalah, kayak RUP-nya tuh nggak bisa dicari lagi gitu loh Bu.
Sangkut. Jadi kadang udahlah buat RUP baru lagi aja gitu. Tapi Iya. akhirnya Nah, kan di daftar RUP-nya ini jadi banyak Bu, di double daftar gitu ya. RUP-nya Jadi PPK. double. Double. Iya. Nah, Mas Denny, kalau di kami RUP yang memang tidak jadi dilaksanakan itu kita delete itu di kita batalkan untuk menghindari untuk double karena di kami pernah nih pernah kejadian bahwa terkait dengan kalau di kami di tender Pradipa Pradipa Bama. Nah, mereka kan bikin RUP-nya ini pakai manual. Nah, nanti ketika integrasi Sakti ini kan ada RUP lagi nih. Nah, RUP yang tidak yang integrasi ini kalau di kita akhirnya di tagging NP. Jadi dia tidak masuk. Jadi untuk menghindari double untuk penginputan RUP-nya. Jadi kalau di kita memang kalau tidak dipakai yaitu akan kita kita batalkan untuk RUP-nya. Makanya tadi di paparan kita itu kita setiap kali akan melihat mana saja RUP yang tidak apa namanya pengadaan yang tidak jadi dilaksanakan, paket-paket pengadaan yang tidak jadi dilaksanakan. Mungkin Mas Budi bisa ditambahkan, Mas Budi. Silakan Pak Budi, apabila ada tambahan. Ya, baik. Jadi terkait dengan RUP ya, RUP yang dilaksanakan sama seperti apa yang disampaikan oleh Bu Hestu tadi. Jadi pengalaman kami adalah mungkin kita bicara pengalaman ya. Kalau teknis mungkin nanti LKPP juga lebih bisa menguasai. Tapi kalau pengalaman kami pada saat Pradipa itu, Pradipa jadi sebelum DIPA disahkan sempat kami melaksanakan pengadaan karena pengadaan bahan makanan ya, jadi 1 Januari harus sudah berkontrak dan harus sudah berjalan. Jadi pengadaannya itu dilaksanakan lebih awal sebelum ada DIPA disahkan. Sebelum DIPA disahkan berarti kan belum dapat ditarik RKA-nya di sirup seperti itu kan. Jadi diarahkan untuk membuat secara manual. Misalkan pengadaan BAMA untuk Lapas Cipinang seperti itu. Nah, dibuat dulu manual sebelum ada DIPA. Jadi tidak pakai tarik RKA. Nah, pada saat tarik RKA jadilah paket itu double di Lapas Cipinang pengadaan BAMA. Ada dua RUP seperti itu. Nah, kalau misalkan paket yang dibuat manual itu sudah dipakai untuk tender atau untuk mungkin pengadaan lainnya lah, tidak hanya tender ya seperti itu. Itu untuk paket yang ditarik dari RKA itu di tagging non pengadaan. Itu. Dan sebaliknya apabila pada saat bisa tarik RKA namun paket manualnya itu belum digunakan untuk pelaksanaan pemilihan atau tender, yang dipakai adalah data RUP hasil tarik dari RKA dan yang manual dibuat NP. Intinya adalah salah satu dibuat NP seperti itu kalau ada data yang sama. Jadi mungkin ya kalau dari pengalaman kami, apabila satu paket gagal akan dibuat paket baru atau RUP baru dengan nilai yang sama, namun yang satu nanti di NP kan seperti itu. Jadi pengalaman kami seperti itu. Nah, apabila ada hal-hal yang sekiranya butuh pembahasan yang lebih teknis ya, kami pun biasanya akan bertanya ke helpdesk seperti itu, ke helpdesk apa LKPP, helpdesk sirup bahwa terjadi gangguan seperti ini dan nanti akan diarahkan oleh helpdesk. Seperti itu untuk pengalaman dari kami, Pak Denny ya tadi ya. Sudah terjawab Pak Denny pertanyaannya. Ya, terima kasih banyak Bapak. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih banyak juga Bu Estu. Baik, terima kasih atas tanggapannya Pak ya, Budi dan Bu Estu. Mungkin sudah ada yang respon dari dan bahkan Pak Ahmad Sumarianto. Ya, dipersilakan Pak Ahmad. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Gini, ada yang
ingin kita tanyakan terkait penilaian kinerja penyedia. Untuk pekerjaan konstruksi, baik itu melalui pengadaan langsung atau tender, itu lebih tepatnya itu dinilainya setelah PHU atau FHU ya. Soalnya mengingat katanya informasinya dengar-dengar kalau misalkan kita belum sampai melakukan penilaian kinerja penyedia, maka belum tercatat sebagai paket yang telah selesai. Itu kalau menurut Jenan gimana? Mohon tanggapannya. Terima kasih. Terima kasih, Pak Budi. Ya, baik, ini pertanyaan bagus dan ini juga sempat menjadi isu di kami juga ya, Mas Katria. Jadi kalau kita bicara dari perspektif ITKP, untuk nilai purchasing itu kan ditarik di 31 Januari. Seperti itu. Nah, dicek kembali di saat tanggal tersebut atau sebelum tanggal tersebut FHO atau PHO seperti itu. Syukur-syukur kalau sebelum 31 Januari adalah sudah FHO. Jadi untuk penilaian kinerja penyedia itu dilaksanakan setelah FHO seperti itu. Apabila FHO itu melebihi dari 31 Januari dan PHO itu ada di sebelum 1 Januari itu dilaksanakan setelah PHO seperti itu. Jadi di serah terima pertama dikejar untuk penyelesaian paket purchasingnya di maksimal 31 Januari. Itu kalau kita bercermin atau dari perspektif untuk pemenuhan ITKP di indikator purchasing. Jadi kita melihat dulu tanggal antara FHO dan PHO itu seperti apa. Kalau misalkan sebelum melewati 31 Januari, nah itulah yang akan dipakai. Kalau di situ ada PHO, ya PHO saja yang dipakai. Syukur-syukur sudah ada FHO. Jadi kita melihat dari tanggal-tanggal penting yang seperti Bu Hestu sampaikan tadi, bahwa untuk paket penyelesaian e-purchasing itu maksimal di tanggal 31 Januari. Itulah yang akan digunakan sebagai rujukan dan referensi untuk kita bisa melaksanakan kapan akan diselesaikan penyelesaian paket e-purchasing. Atau Bu Hestu ada tambahan, Bu, izin? Iya, mungkin menambahkan sedikit ya Pak Ahmad ya dari yang disampaikan Pak Budi tadi bahwa kunci kita ada di tanggal penarikan. Nah kalau di Kumham sendiri rata-rata untuk di tanggal 31 Januari ya, untuk kalau ini purchase ya teman-teman ya, kalau kita bicara tender itu ada di 31 Desember. Jadi rata-rata di tanggal sekian itu adalah PHO kalau di kami. Jadi kami memakai untuk PHO itu untuk penilaian kinerja penyedia. Kalau kita bicara sampai FHO, kita bicara sampai 6 bulan ke depan dan waktunya itu sudah tidak memungkinkan gitu Pak Ahmad ya. Jadi PHO itulah kita sudah bisa melakukan penilaian kinerja dari penyedia, karena sampai dengan FHO 6 bulan itu adalah masa pemeliharaan gitu ya. Kita sudah tahu nih kinerjanya teman-teman penyedia dari awal nih, dari mulai mereka dinyatakan dia kalau di kami menang tender ya, kalau dinyatakan itu diklik di katalog sampai dengan nanti dia menyelesaikan sebelum diserah terimakan di pertama, itu sudah kelihatan untuk kinerja penyedianya. Jadi kami lakukan itu rata-rata di PHO. Demikian Pak Ahmad. Oke, berarti untuk ketentuan bakunya tidak ada Bu ya, harus di PHO atau di waktu FHO ya. Halo? Iya berarti? Iya Pak Ahmad, kalau secara ketentuan kita bisa melakukan penilaian kinerja penyedia itu sudah bisa dinilai di pada saat kita PHO di serah terima pertama. Oke. Siap, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Ahmad atas pertanyaannya. Sudah terjawab Ahmad? Ya, nggak cuma kita ingin menyampaikan aja
kita kemarin sudah melakukan sosialisasi ke beberapa instansi di OPD-OPD. Itu kita juga tidak berani menekan, soalnya apa, alasan mereka tidak mau menyampaikan penilaian kinerja penyedia, soalnya ini kan belum selesai pekerjaannya gitu. Jadi kalau memang tidak ada ketentuan, mungkin bisa kita sarankan kembali untuk dilakukan penilaian kinerja penyedia pada saat PHO. Mungkin terima kasih atas sarannya. Siap, terima kasih banyak Pak Ahmad. Mungkin saya bacakan satu di kolom chat terlebih dahulu sebelumnya ada yang rise. Ini mungkin ada dari Yuda Umbara. Untuk upaya monitoring Kemenkumham memanfaatkan ISB, apakah pernah menggunakan AMEL ataupun aplikasi lainnya? Mungkin akan ditanggapi WSB atau Pak Budi monitoringnya. Iya, mungkin dulu-dulu waktu kita belum bisa mengakses ISB dengan AMEL nih, mungkin Mas Budi bisa cerita ya. Jadi bagaimana berdarah-darahnya kita menarik dan kita mengolah datanya. Jadi kita sudah pernah lakukan itu juga, dan dengan adanya ISB ini kami sangat terbantu sekali gitu untuk melakukan monitoring, baik itu RUP, kontrak dan lain sebagainya. Ini sangat sangat terbantu sekali. Mungkin kebetulan Mas Budi ini pengelolanya untuk sistem informasi, mungkin bisa ditambahkan Mas Budi. Baik, menambahkan ya, jadi kunci dari kita bisa monev secara akurat adalah data. Sebetulnya kalau kita pegang data, kita akan lebih mudah untuk bisa mendorong dan memonitor kinerja dari satker, khususnya terkait dengan pemenuhan indikator pemanfaatan sistem pengadaan ini. Jadi dengan ribuan satuan kerja yang ada di bawah naungan Kumham, tentu effortnya sangat besar untuk bisa memonitor persatkernya. Karena dari RUP saja tadi disampaikan oleh Bu Hestu bahwa kita ada 94.000 paket dalam satu tahun, itu harus tercatat semua di LPSE dan e-purchasing. Nah, kan itu bisa dibayangkan apabila kita tidak punya tools buat monitor itu. Kita juga ada 1.000 lebih PPK yang harus kita rangkul, yang harus kita monitor, dan harus kita pastikan bahwa mereka juga sudah menginput e-kontrak, menyelesaikan purchasing, dan mengumumkan RUP secara tepat waktu. Itulah yang menjadi effort. Nah, ya pernah ada pengalaman juga dengan Bu Hestu, dengan teman-teman di Kumham, bahwa sebelum kita pegang ISB memang ya mungkin nangis bersama lah di sini. Gitu. Jadi bisa sampai jam 3 pagi kami olah data seperti itu. Tapi dengan adanya ISB memang itu lebih akurat dari sisi data, lebih real time, dan lebih apa ya, lebih mudah untuk kita olah menjadi data yang bisa digunakan untuk monev di satker kami. Seperti itu. Jadi selama ini sih kami berpedomannya ke ISB, bukan ke AMEL, karena ISB lebih kompleks, lebih bisa mencakup semua data yang kita butuhkan, seperti itu. Nah, jadi dengan ISB itu memang selama ini kita menjadi lebih mudah untuk memonitor satker-satker kami. Kami bisa monitor satker A, berapa purchasing yang sudah selesai, berapa yang belum. Kami bisa tampilkan datanya dalam hitungan mungkin menit atau jam sudah bisa kami penuhi. Dan itu tidak bisa dielakkan oleh satker. Dan akurat seperti itu. Jadi satker mau menyangkal, ya tidak bisa. Kita sudah pegang data, jadi mereka harus penuhi itu. Dan yang akan mendorong adalah pimpinan kami, Mas Katri. Jadi mereka sudah nggak bisa mengelak, sudah ada datanya dan didorong oleh pimpinan kami. Nah, itu yang kita lakukan sampai saat ini. Nah, itulah yang mungkin yang menjadi kebiasaan di kami, dan sekarang sudah mulai terbangun rasa kedisiplinan dari para PPK. Mereka sudah mulai paham kewajiban-kewajiban mereka setiap tahunnya apa sampai dengan nanti di akhir tahun. Mulai dari pertama RUP, di tengah-tengah mungkin menyelesaikan purchasing, nanti di akhir e-kontrak, itu yang mereka harus laksanakan. Jadi
memang keberadaan ISB ini sangat terbantu, sangat membantu Kumham untuk bisa memonitor paket-paket tersebut. Dan memang itu juga memang apa ya, kita mendapat akses itu juga lihat komunikasi juga ya dengan LKPP gitu kan. Karena mungkin pertimbangannya karena banyaknya satker, tidak mungkin tidak ada tools buat memonitor itu, makanya kita diberikan atau kami diberikan akses itu untuk memonitor itu. Ya bayangkan saja kalau misalkan 1000 satker kita harus manual satu persatu kita monitor, kita by phone per PPK itu kan agak apa kurang efisien seperti itu kan. Dan yang masih perlu butuh kami data dan belum ada terusnya, ini buat masukan juga buat LKPP Mas Katri, izin kalau misalkan nanti bisa didorong ke direktorat terkait bahwa kita belum punya tools untuk memonitor RUP mana saja yang belum dilaksanakan oleh para PPK, oleh para satker. Nah itu kita belum ketemu toolsnya gitu kan. Kalau bisa itu dibangun akan lebih membantu kita lagi. Jadi kita selaku UKPBJ bisa mendorong satker jangan lama-lama dia belanjanya gitu. Buat apa dianggarkan kalau memang belanjanya di akhir tahun gitu kan. Seperti itu. Karena kan lebih cepat terbelanjakan, lebih cepat dimanfaatkan oleh satuan kita tersebut. Mungkin itu jawaban dari kami. Bu Hestu ada tambahan? Cukup Mas. Ini saya baca di chat, ini ada banyak Mas Atri ya, ada dari Mbak Nadia dari Wantanas, itu ada 5 pertanyaan tuh Mas Atri. Iya. Baik Bu Hestu, ini ada Mbak Nadia Talita Putri dari Dewan Ketahanan Nasional RI. Nah, ini ada pertanyaan beberapa, ada 5 mungkin. Saya bacakan satu persatu terlebih dahulu. Pada link PPSD mail KPP tertulis bahwa instansi kami belum mendapatkan penetapan Menpan RB terkait rekomendasi kebutuhan JFPBJ dari LKPP. Padahal pada tanggal 24 Maret kami sudah mendapatkan surat balasan dari Menpan RB perihal persetujuan kebutuhan JFPBJ. Kami sudah mencoba menghubungi Pak Aisy namun tidak ada balasan. Langkah apa yang harus kami lakukan terkait hal tersebut? Jadi dari orang LKPP-nya mungkin nanti coba kami bantu dari Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat untuk kami dorong ke Direktorat Profesi dan SDM supaya memfollow up terkait rekomendasi ini tadi. Kemudian yang kedua, sirup di instansi kami belum mencapai 100% padahal RUP sudah diumumkan seluruhnya. Kira-kira apa penyebab sirup tidak mencapai 100%? Nah, mungkin ini lebih tepatnya ditanyakan ke bagian Direktorat PTPEP karena ada beberapa perlu pendalaman dari Ibu Nadia. Mungkin ada beberapa hal, faktor-faktor yang menyebabkan sirup ini belum sampai dengan 100%. Bisa jadi KPA-nya juga belum mengumumkan, tapi saya rasa kalau Dewan Ketahanan Nasional karena satkernya mungkin tidak sebanyak Kemenkumham, jadi bisa memonitor lebih cepat seperti itu. Tidak perlu sampai dari Sabang sampai Merauke seperti itu. Kemudian bagaimana cara pencatatan non-e-tendering, non-e-purchasing di LPSE? Nah, untuk pencatatan non-e-tendering dan di LPSE ini, LKPP telah menerbitkan surat edaran Kepala LKPP nomor 6 tahun 2023 tentang pencatatan pengadaan langsung dan penunjukan langsung untuk meningkatkan akurasi nilai realisasi belanja produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi. Nah, ini juga pernah dijadikan tema pentas beberapa bulan lalu. Mungkin dari Wantanas mungkin bisa melihat cuplikan dari YouTube di Deputi Bidang Hukum Penyelesaian Sanggah itu. Setiap kegiatan pentas kita dokumentasikan di sana. Kemudian, apabila pengadaan di instansi sudah terakomodir dengan e-purchasing dan pengadaan langsung sehingga tidak melaksanakan tender di tahun berjalan, apakah tetap menjadi penilaian? Yang terakhir, apabila tahun sebelumnya indikator tingkat kematangan KPP sudah terlaksana, apakah tahun berjalan tetap harus memenuhi bukti dukung lagi? Nah, mungkin ini ada beberapa pertanyaan yang bisa dijawab oleh dari Kemenkumham. Mungkin silakan Bu Esku apabila ada yang ditanggapi. Iya, terima kasih Mas Katri. Mungkin sekedar sharing terkait yang dari yang pertama tadi ya, terkait dengan rekomendasi kebutuhan JFPBJ. Nah, belum mendapatkan
balasan ya dari PIC. Jadi kalau kalau Kumham itu terkenalnya di LKPP berisik gitu ya, Mas Tati. Jadi kita sering, karena apa, karena kita jaraknya deket gitu ya, jadi kita sering berkunjung dan main, menyambangi. Jadi kalau di direktorat apa namanya, di kedeputian ya, deputi kelembagaan dan SDM itu, kami biasanya main ke SDM. Untuk SDM itu Pak Dirnya, Pak Hermawan, Pak Awan tuh selalu terbuka untuk menerima kita. Dan ada stafnya Pak Awan itu, ada Mbak Linggar ya, itu bisa mungkin nanti tanya di Mas Katri untuk nomor teleponnya teman-teman yang ada di SDM, apa namanya, pembinaan SDM di LKPP ini selalu terbuka untuk menerima dari KLPD yang ingin berkonsultasi. Mungkin bisa ditanyakan langsung perihal dengan ini bagaimana apa namanya, penetapan kami untuk JF ini yang sudah kami kirimkan, apa namanya, dikirimkan ke LKPP. Mungkin bisa secara langsung, dan secara langsung bisa dikonfirmasi. Yang kedua terkait dengan sirup ya, makanya kalau di Kumham itu kita selalu membuat konfirmasi untuk berapa sih belanja pengadaan di kita itu realnya ada berapa. Nah, kadang apa yang sudah kita apa namanya konfirmasi awal ini ada terjadi perubahan, kemungkinan apa namanya, ini belum bisa mencapai 100%, ini apakah ada perubahan terkait dengan anggaran belanja pengadaannya. Jadi ini yang perlu dikonfirmasi ulang ke LKPP bahwa belanja pengadaan di Wantanas ini sekian, ini cocok dengan apa yang sudah di apa input dalam sirup gitu, RUP yang sudah di input dalam sirup itu untuk terkait dengan sirupnya kalau di kami ya. Terus bagaimana pencatatan tadi mungkin di Mas Katri sudah dijawab ya. Kalau di kita selalu membuat, walaupun tidak secara langsung, secara virtual seperti ini, kita melakukan pendampingan, kita bimbing ya, kita bagaimana nih langkah-langkahnya cara untuk pencatatan non-tender maupun e-purchasing yang ada di LPSE ini. Kita melakukan bimbingan, mungkin kalau di sini kita jelaskan butuh waktu ya gitu Mas Katri ya, kita butuh waktu. Dan tadi sudah disampaikan Mas Katri bahwa di pentas pengadaan ini sudah ada sesi terkait dengan BIMTEK untuk pencatatan gitu. Nah, terus apa namanya, apabila pengadaan di instansi sudah terakomodir e-purchasing dan pengadaan langsung sehingga tidak melaksanakan tender ya, jadi yang dinilai ini kan memang apa yang memang ada, dan itu sesuai dengan apa namanya pengisian kita melalui metode apa nih untuk apa namanya pemilihan penyedianya ini. Jadi kalau memang tidak ada tender ya apa yang mau diisi gitu kan Mas Kadri. Jadi itu bisa apa namanya bisa terlihat dari metode untuk apa namanya pemilihannya. Nah, untuk yang nomor 5 itu kalau memang tidak terkait dengan indikator kematangan KBBJ ya. Jadi kalau memang kayak di Kumham ini kebetulan ada perubahan-perubahan SOP. Nah, untuk perubahan ini, untuk revisi-revisi ini yang akan kita upload. Tapi kita kalau memang sudah fix dan firm itu, ya data dukung sebelumnya itu yang akan digunakan oleh teman-teman LKPP dalam menilai indikator tingkat kematangan UKBBJ. Mungkin itu ada tambahan, Mas Budi, silakan kalau ada tambahan. Apabila ada tambahan ya, mungkin menambahkan sedikit Bu Esto dan Mas Katri terkait dengan sirup yang belum mencapai 100% ya. Ya, ini ada, memang ada beberapa kemungkinan. Yang pertama memang kalau kita bicara ITKP terkait RP itu kan ada dua yang dibandingkan, yaitu paket yang diumumkan di RUP dengan belanja pengadaan di kementerian lembaga terkait, seperti itu. Nah, kalau suatu kementerian lembaga tidak mengklarifikasi belanja pengadaan, maka yang diambil adalah nilai belanja yang ada di LKKL, seperti itu.
kan bisa saja dimungkinkan di situ ada honor, ada uang harian, ada tiket dan sebagainya, makanya nilainya besar seperti itu. Nah, sebaiknya memang di awal tahun atau paling paling tidak di pertengahan Januari lah seperti itu, setiap kementerian lembaga itu dan Pemda itu menyampaikan klarifikasi seperti itu. Jadi berapa sih nilai belanja yang memang betul-betul belanja pengadaan barang jasa itu. Tidak, kan bisa jadi semua anggaran yang di RKKL belum tentu semua belanja pengadaan kan seperti itu. Nah, itulah yang terkadang karena tidak diklarifikasi oleh kementerian lembaga, nanti jadi ada semacam selisih antara paket yang diumumkan di sirup dengan nilai yang menjadi patokan seperti itu. Oleh karena itu, untuk memudahkan para satuan kerja kami yang ada di naungan Kumham, ya tadi itu kami susun pedoman RUP. Jadi paket-paket mana saja yang masuk ke RUP dan mana yang tidak perlu masuk ke RUP seperti itu. Nah, jadi setelah terinput semua, nanti kita klarifikasi kepada LKPP bahwa belanja pengadaan kami realnya sekian dan itu akan sama dengan nilai yang terinput di RUP. Dengan demikian maka nilai belanja pengadaan akan linear atau akan seimbang atau sama dengan pagu RUP. Nah, itulah pengalaman yang sudah kami laksanakan, Mas Katri. Jadi mungkin nanti bisa dilakukan oleh para audiens di sini dari Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah yang mungkin belum melakukan klarifikasi belanja pengadaan, itu bisa dilaksanakan di tahun depan mungkin, Mas Katri, ya mungkin di tahun 2025 ya. Jadi nanti bisa dilaksanakan itu agar nanti ada balance antara pagu RUP dengan belanja pengadaan sehingga tidak ada selisih di situ. Mungkin itu yang bisa ditambahkan, Mas Katri. Terima kasih banyak Pak Budi dan Bung Hens itu atas tambahannya. Tadi beberapa pertanyaan juga langsung terjawab terkait tadi salah satunya ke penilaian TKP apa khususnya kematangan KPI dan klarifikasi nilai belanja pengadaan, karena beberapa waktu lalu sepertinya ada deadline-nya ya kalau tidak salah, mungkin ada broadcast dari direktorat terkait yaitu 11 Oktober untuk melakukan klarifikasi seperti itu untuk nilai belanja pengadaan. Nah, mungkin ke pertanyaan berikutnya saya bacakan lagi. Assalamualaikum, izin bertanya, ini dari UKPBJ Provinsi Gorontalo. Tadi ada strategi pemanfaatan data ISB untuk evaluasi, bagaimana bentuk data evaluasinya ke kami, kendalanya di tools evaluasinya sehingga yang bisa kami lakukan hanya mengimbau saja tanpa pegang data evaluasi up to date sehingga kami sulit memantau perkembangan capaian ITKP. Mungkin mau ditanggapi dulu Pak Budi, bagaimana cara ngevaluasi data yang dari ISB seperti itu? Ini mungkin belum semua teman-teman memanfaatkan data ISB gitu Mas Katri ya. Yeah. Jadi mungkin Mas Budi ini bisa cerita bagaimana awal mula, tadi udah disampaikan Mas Budi, pada saat kami belum kenal ISB ini, sampai jam 3 pagi kami tuh mengolah data dengan Pak Budi dengan satu staff lagi, itu benar-benar yang kita urai satu-satu. Jadi setiap saat pimpinan minta itu kita membutuhkan waktu yang lama. Nah, Mas Budi bisa ini enggak, bisa share data ISB enggak, dan ada enggak kita bisa lihat olahannya sebelum diolah oleh Fatir? Mungkin bisa share screen Mas Budi ya. Silakan Pak Budi. Terus ada ini enggak, ada yang lain lagi? Pak Budi izin, sepertinya masih di mute Pak Budi. Belum di mute. Oh, ya. Siap. Ya, maaf.
Jadi nanti mungkin sambil kami lengkapi datanya ya, Mas Katri dan Bu Hestu. Memang suatu kendala apabila Monef itu nggak ada data, itu yang paling terkendala. Jadi akan sulit mendorong satuan kerja apabila tidak ada data. Memang LKPP sebetulnya sudah memberikan akses kepada masing-masing kementerian lembaga Pemda untuk bisa mengakses ISB ini. ISB ini adalah sebetulnya rangkuman dari data yang ada di katalog LPSE dan di RUP sirup. Jadi di situ ada data RUP, data tender, data e-katalog purchasing, ada semua di situ yang dilakukan oleh KLPD terkait seperti itu. Memang itu sudah dipersiapkan oleh LKPP untuk bisa menjadi bahan evaluasi dan bahan monitoring bagi setiap kementerian lembaga. Nah, untuk pengalaman kami adalah kami memang mengajukan terlebih dahulu kepada LKPP untuk bisa mengakses data itu. Memang datanya itu adalah data apa ya, mungkin data yang belum terolah ya, kayak data memang data betul-betul tarikan dari sistem LPSE seperti itu. Yang mengakses ya hanya KLPD terkait, jadi misalkan Kumham ya hanya bisa mengakses datanya Kumham saja, tidak bisa mengakses data KLPD lain seperti itu. Nah, untuk bisa mengakses itu pada awalnya kami memang mengajukan permohonan kepada LKPP untuk bisa diberikan kewenangan untuk menggunakan data itu seperti itu. Jadi kita mengajukan permohonan, nanti akan diminta untuk siapa yang akan bertanggung jawab dan akan mengolah data itu. Nanti akan ada SK tim di situ yang akan mengolah data. Dan itu pun nanti juga tidak serta-merta diberikan. Mungkin ada asesmen internal di sana ya. Apakah KL ini memang butuh ISB atau tidak? Ya. Mungkin pertimbangannya adalah karena Kumham sektornya besar seperti itu. Jadi memang sangat effort apabila tidak ada data untuk memonitor satker-satker. Nah, terkait bagaimana cara mengolahnya itu tergantung kebutuhan dari KLPD masing-masing. Namun apabila kita mengambil data ISB itu adalah data yang betul-betul murni tarik awal dari LPSE atau purchasing atau sirup. Jadi harus kita olah sesuai dengan kebutuhan kita. Memang untuk bisa menjadikan data itu data yang matang, memang harus ada kemampuan dari admin atau pengolah data di sana yang agar bisa mengolah itu menjadi data yang bisa dijadikan data Monef. Ya misalkan paling tidak punya kemampuan dasar Excel dulu lah gitu, Excel dulu bagaimana cara VLOOKUP, bagaimana cara lookup dan sebagainya, ya itu harus dikuasai seperti itu. Jadi memang walaupun seperti itu, memang itu sangat berguna bagi kami dan itu bisa menjadikan acuan bagi kami sebagai data pemulihan seperti itu. Tapi mungkin jawaban dari kami. Baik, terima kasih banyak Pak Budi dan Bu Estu. Nah, mungkin di pertanyaan kedua dan ketiga ini, bolehkah data ITKP sementara yang dirilis LKPP dirilis sejak awal, jangan nanti di akhir agar bisa jadi bahan rujukan untuk memperbaiki capaian? Kan selama ini data ITKP sementara nanti dirilis saat sudah selesai penarikan data. Kemudian terkait variabel non-intendering dan non-purchasing, bagaimana dengan paket HTK yang semulanya direncanakan pengadaan langsung namun saat eksekusi dilakukan lewat toko daring tidak dibelanjakan sekaligus? Mohon pencerahan bagaimana perlakuannya dalam pencatatan, apa yang perlu dilakukan? Nah, mungkin terkait data ITKP untuk ini nanti sebagai masukan juga ke LKPP. Mungkin di sini juga sudah ada Mas Pandu dari Direktorat terkait ini. Tadi saya undang Mas Pandu untuk monitor apakah lagi standby. Mas Pandu, izin monitor.
sepertinya sedang tidak di tempat. Oke, mungkin mau ditanggapi Pak Budi dan Bu Hestu terkait pertanyaan di nomor 3 terlebih dahulu mungkin ya. Nomor 3 yang mana tadi Mas ya? Maaf, maaf saya kok nggak nemu ini. Yang tak ini sudah mulai banyak pertanyaan. Terkait variabel non-intending dan e-purchasing, bagaimana dengan paket ATK yang semulanya direncanakan pengadaan langsung, namun saat eksekusi dilakukan melalui toko daring, yeah. Tidak dibelanjakan sekaligus. Mohon pencerahannya bagaimana perlakuannya. Iya, yeah. Iya. Yeah. Nah, yang pertama, apabila ada perubahan metode pemilihan harus direvisi dulu RUP-nya yang pasti. Jadi dari pengadaan langsung direvisi menjadi e-purchasing seperti itu di RUP-nya. Yang kedua, untuk pembelanjaan juga ya mungkin sudah pada terbiasa ya dengan purchasing seperti biasa saja purchasing-nya. Yang penting nanti di tiap-tiap transaksi atau paketnya diselesaikan sampai dengan penyelenggara penyedia. Seperti itu. Memang idealnya itu dilaksanakan setelah ada serah terima. Ada serah terima barang, sudah selesai semua, nah baru nanti ada penyelenggara dia. Nah, di sini juga dituntut untuk objektif ya mungkin ya. Gitu. Apabila hasilnya bagus ya dinilai bagus. Kalau misalkan tidak ya nanti ada penilaian lain mungkin ya yang bisa dilaksanakan oleh para PP atau PPK. Jadi apabila ada perubahan metode ya memang harus diubah dulu RUP-nya. Seperti dulu. Ya. Ya. Mungkin selanjutnya tadi Mas Pandu mau menjawab kenapa ITKP sementara yang dirilis LKPP tidak dirilis sejak awal. Mungkin Mas Pandu sudah ada di tempat. Sepertinya belum kembali lagi. Oke, mungkin kita langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Sebentar saya cek. Mohon izin bertanya terkait ketersediaan jumlah JFBBBJ. Bagaimana langkah di Kemenkumham dalam mendapatkan personil JFBBBJ? Apakah melalui jalur seleksi JASN atau mengambil personil dari Kanwil atau UPT? Kemudian yang selanjutnya, daya tarik apa yang ditawarkan bagi personil yang menjadi JFBBBJ mengingat di daerah kami cukup kesulitan mendapatkan personil JFBBJ meskipun tunjangan kinerja lebih besar daripada personil di perangkat daerah lain. Nah, mungkin ini juga banyak ini Bu pertanyaan ini di Pemda-Pemda maupun Satker KL lain, kenapa kok mau jadi JFBBJ? Nah, mungkin Bu Etu dan Pak Budi bagaimana menyikapinya di Kemenkumham? Iya, terima kasih Mas Katri. Jadi ini ya JFBBBJ ini unik kalau saya bilang ya. Jadi ada beberapa memang ketakutan-ketakutan terkait dengan resikonya gitu ya. Ini yang sering diutarakan ini seperti itu ke teman-teman. Tetapi saya selalu tekankan ke teman-teman dan yakinkan bahwa segala sesuatu kalau memang kita lakukan sesuai dengan aturan, apa yang perlu ditakutkan seperti itu Mas. Nah, kalau di Kumham itu sendiri itu kita awal itu melalui in-passing juga tidak seberapa, tidak bisa memenuhi. Nah, ada yang melalui dari pengangkatan perpindahan, karena untuk pengangkatan JF itu, baik JFBBBJ maupun JF lainnya itu bisa dilalui dari beberapa hal. Itu tadi, dari in-passing bisa, dari pengangkatan perpindahan, dari pengangkatan pertama. Nah, di Kumham diawali dengan in-passing. Dan ada beberapa yang pengangkatan perpindahan. Nah, yang paling bisa memenuhi untuk SDM PBBJ kita di tahun 2020 kalau nggak salah Mas Budi ya. 2020 atau 2021 ya, kalau nggak salah. 2020 itu teman-teman dilakukan melalui pengangkatan pertama. Jadi melalui formasi CPNS. Itu ada 100
168 ya Mas Budi ya. 168 yeah. Ada berapa yang memang seiring dengan waktu ada dua orang gitu yang mengundurkan diri. Kalau dari pengangkatan pertama ini, teman-teman kan sudah melamar pada posisi jabatan, bukan seperti tahun-tahun zaman dulu ya, melamar itu tidak ada jabatan. Tapi kalau dengan adanya apa kebijakan sekarang ini sudah ada jabatan, mereka melamar pada jabatan JFBBJ dan notabene memang tahu apa itu pekerjaan untuk JFBBJ karena di seleksi kompetensi bidangnya mereka mengerjakan apa yang apa namanya yang dilakukan yang nantinya dilakukan dalam ketika menjadi JFBBJ itu sendiri. Nah, dari situ teman-teman juga harus melunasi untuk hutang formasi ini. Formasi kan JFBBJ mau nggak mau, suka nggak suka mereka harus diangkat dalam JFBBJ. Jadi pemenuhan kita terbanyak dari pengangkatan pertama. Jadi gitu kalau untuk JFBBJ itu sendiri. Begitu Mas Katri. Baik, terima kasih banyak Bu Estu. Mungkin langsung berlanjut ini Bu, sepertinya berkesinambungan dengan pertanyaan dari Laurentius KBBJ BPS. Apakah di Kemenkumham ada sistem reward bagi satker-satker yang capaiannya baik sehingga memacu satker-satker di daerah untuk mencapai hasil optimal? Nah, bagaimana untuk di Kemenkumham sendiri? Di kita itu tiap setahun sekali ada rakor dukman ya, dukungan manajemen. Jadi kita bisa menyisipkan bahwa kinerja teman-teman satker yang telah membantu, karena kan ITKP ini adalah salah satu masuk dalam indikator untuk penilaian reformasi birokrasi. Jadi kalau kita juga bekerja sama kan yang melaksanakan untuk rakor dukman ini adalah teman-teman dari Biro Perencanaan. Jadi itu kita titipkan bahwa ini kinerja teman-teman dalam mendukung peningkatan nilai ITKP. Jadi kita titipkan untuk rewardnya itu ada di rakor dukman. Jadi ada rewardnya di kegiatan tersebut. Mungkin sudah bisa, mungkin bisa diadopsi juga di BPS tadi ya, kalau tidak salah untuk karena BPS mungkin juga satkernya terbilang banyak juga di daerah juga banyak. Mungkin pertanyaan selanjutnya. UKPBJ di Pemda saat ini tidak ada user khusus untuk login di SIPD RI, jadi tidak bisa memonitor anggaran mana yang belum diumumkan di sirup, terutama anggaran. Mungkin ini masukkan juga ke LKPP. Mas Pandu tadi sudah hadir belum ya, Mas Pandu? Dari tim Monev yang biasa mengolah data maupun menyampaikan hasil-hasil laporan PDN UMK juga, ini biasa kita sering berkomunikasi. Mas Pandu? Ya, Mas Katri. Oh, oke. Okay. Silakan Mas Pandu. Baik, ya selamat siang Bapak Ibu, Bu Estu, Pak Budi dari Kemenkumham ya. Jadi kami mengikuti sudah banyak pertanyaan yang kiranya dijawab oleh Bapak Ibu dari Kemenkumham dan itu juga sejalan ya dengan kami yang ada di LKPP. Ya, jadi terkait dengan tidak ada user khusus gitu ya Mas Katri ya. Ya. Tidak bisa memonitoring anggaran yang belum diumumkan, sirup terutama anggaran perubahan. Ya, baik. Nah, untuk SIPD RI Bapak Ibu, ya sebenarnya saat ini dapat kami sampaikan juga masih terdapat kendala terkait dengan APBDP yang di-generate ke dalam aplikasi sirup gitu ya. Jadi service yang dari SIPD RI ini saat ini belum berjalan dengan normal dan sedang ditangani oleh tim dari SIPD RI. Nah, terkait dengan bagaimana cara memonitoringnya, kalau Bapak Ibu ini berkedudukan di UKPBJ, tentunya memiliki tools Moner ya, yang bisa memantau OPD yang ada di lingkungan Bapak Ibu. Nah, tools ini bisa digunakan untuk memonitor begitu ya, anggaran mana yang belum dipaketkan. Nah, yang kedua, dapat juga memanfaatkan fitur yang ada di ISB ya, tadi sudah disampaikan Pak Budi dari Kemenkumham, bahwa ketika Bapak Ibu memanfaatkan data tarikan dari ISP tentunya nanti akan mendapatkan data baik itu ID RUP juga ID RUP yang sudah ada realisasinya. Nah, di sini mungkin nanti pengolahannya bisa dibandingkan antara ID RUP yang ada di sirup yang sudah
yang berstatus sudah terumumkan dibandingkan dengan paket-paket yang sudah realisasi. Salah satu caranya mungkin seperti itu, Mas Katri, yang bisa kami sampaikan. Baik. Mungkin tadi Mas Pandu, ketika Mas Pandu tidak di tempat, kenapa ITKP ini di share-nya di akhir, Mas Pandu? Kan Mas Pandu mungkin ikut mengolah juga ya. Nah, kenapa tidak dari awal supaya ada waktu untuk perbaikan? Oke, baik Mas Katri. Ya, sebenarnya Bapak Ibu, ITKP ini untuk saat ini yang sudah tayang ini kan bersifat penilaian sementara ya. Tentunya pada saat nilai ini muncul, Bapak Ibu, yang pertama sudah dapat memantau misalnya ya, terkait dengan pemanfaatan sistem gitu ya. Nah, di sini juga Bapak Ibu diberikan kesempatan ya untuk melakukan klarifikasi sebelum menjadi nilai final begitu ya. Nah, kami juga sudah mengeluarkan surat edaran kepada Bapak Ibu yang ada di Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah, di mana pada saat masa klarifikasi ini dimohon untuk memanfaatkan waktu tersebut. Karena nanti sebelum menjadi penilaian final, kami akan membandingkan gitu Mas Katri ya, dengan bukti-bukti dukung yang ada. Misalnya contoh tadi ada pertanyaan begitu ya, kami perhatikan bagaimana jika di tempat kami tidak ada tender begitu ya, karena seluruh proses pengadaannya sudah melalui purchasing atau melalui pengadaan langsung non-e-tendering atau non-e-purchasing tadi. Nah, dari segi ITKP, dari tim ITKP juga ada perhitungan tersendiri terkait dengan nilai tersebut, Mas Katri. Jadi tidak sama nilainya. Bukan berarti ketika tidak ada paket tender itu nilainya nol, gitu ya. Iya, ada perhitungan tersendiri dari teman-teman ITKP. Yang dimana ketika itu muncul nilai nol karena tidak terdapat paket, gitu ya. Nah, silakan melakukan klarifikasi kepada kami. Nah, klarifikasi di sini saya sambung juga dengan klarifikasi nilai belanja pengadaan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Budi. Nah, di mana Kementerian Hukum dan HAM ini juga cukup aktif ya melakukan klarifikasi ke kami. Nah, jadi klarifikasi nilai belanja pengadaan ini tidak hanya pada saat ITKP saja, tapi misalnya terjadi anggaran perubahan di mana terdapat paket-paket yang anggarannya dibatalkan, direfocusing, diperkenankan selama tahun anggaran berjalan mengirim ke kami, Mas Katri. Kami akan tetap menerima, namun dasar perubahan nilai pagu belanja pengadaan ini untuk menyesuaikan yang ada di dashboard, begitu. Oke, mungkin baik. Itu, Mas Katri. Terima kasih banyak, Mas Pandu. Mungkin tadi ada juga pertanyaan yang terkait apakah sudah ada toolsnya, Mas, untuk mendeteksi paket yang perubahan anggaran? Apakah tetap perlu dilakukan manual atau ada tools tersendiri? Oke, baik. Nah, terhadap paket yang terpengaruh perubahan anggaran, ini tentunya kan idealnya PPK mengetahui nih, Mas. PPK mengetahui paket saya ini terpengaruh revisi anggaran. Misalnya pagu anggarannya berkurang. Nah, tentunya koordinasi dengan teman-teman, kalau misalnya di Pemda mungkin di ini ya, sebagian perencanaan dan keuangan. Kalau di KL ada teman-teman dari apa? Mungkin di Japung Perencana atau Biro Perencanaan Keuangan yang mengetahui bahwa paket A misalnya pagunya setelah revisi POK. Nah, ini berkurang, tentunya di sirupnya juga harus disesuaikan. Kalau toolsnya sendiri sebenarnya dari hasil cetak anggaran atau di menu rencana kerja anggaran itu ada menu pagu anggaran sebelum dan sesudahnya. Nah, di situ sebenarnya bisa dilihat tuh dari hasil generate data anggarannya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Pandu atas tanggapannya. Mungkin saya beralih ke ada yang raise hand ini, mungkin dari UKBPJ Provinsi Gorontalo, Pak Alvan. Mungkin bisa open mic, Pak. Silakan. Silakan Pak Alvan dari UKBPJ Provinsi Gorontalo. Pak, kalau ada PT lain, PT yang baru, belum terdengar Pak, mungkin. Apakah sudah pabrik? Apakah sudah pabrik?
Oke, baik. Mungkin sambil menunggu Pak Taufan, kita beralih dulu ke pertanyaan yang lain. Mungkin ada yang resen. Bentar saya cek. Ada dari Pak Heri Eko Prasetyo. Mungkin silakan Pak Eko. Ya, terima kasih. Apakah suara saya bisa didengar, Pak? Terdengar, Pak Heri. Silakan. Ya, baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Heri Eko Prasetyo. Saya dari LPP RRI Entikong, Pak, perbatasan RI Malaysia. Nah, sangat menarik sekali dengan apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Budi juga sama Bu Hestu juga tadi sama Pak Sapa tadi yang satunya itu tadi. Ini beberapa pengalaman Pak terkait dengan perihal yang ada karena saya sendiri juga baru tahun 2024 ini menjabat sebagai PPK tapi juga rasa-rasanya sebagai KPA Pak dalam artian kuasa pengguna aplikasi karena di satu sisi di Kementerian Keuangan saya juga apa sebagai operator anggaran Pak modul anggaran yang membuat RKAKL kemudian di sirup sendiri juga sebagai operatornya plus PP plus PPPK-nya juga Pak sampai saat itu. Nah ini perihal terkait dengan sirup ini ada yang ingin saya tanyakan Pak. Tadi saya mendengar dari penjelasan Pak Budi bahwasannya seharusnya pada bulan Oktober atau minimal bulan Januari itu sudah apa ya katakanlah sudah diketahui untuk perihal-perihal terkait dengan apa yang ingin dilaporkan misalnya aja terkait dengan pengadaan ATK dan lain-lain sehingga itu bisa dilaporkan ke LKPP Pak. Nah ini pada kenyataannya dalam beberapa kegiatan yang ada di satu periode tahunan ini mengalami beberapa kali revisi Pak. Sehingga ada yang automatic adjustment, ada yang refocusing dan lain-lain sehingga mengalami terjadi perubahan apa yang kemarin sudah disampaikan itu misalnya aja kayak pembelian ATK yang semulanya itu melalui penyedia pengadaan karena di satker kami awal-awal tahun itu bisa Pak, tapi kemudian pertengahan tahun ke bawah ini dia mengalami apa itu not vendor gitu loh. Tiba-tiba keterangannya not vendor sehingga tidak bisa mengalami apa tidak kami tidak bisa memesan lagi melalui pengadaan tersebut yang harusnya yang pada saatnya menjadi apa ya metodenya dari penyedia akhirnya menjadi belanja langsung atau melalui toko daring seperti itu. Nah terkait dengan perubahan-perubahan seperti itu yang juga kami ketika menggenerate ketika apa melakukan perubahan-perubahan revisi-revisi yang ada tersebut itu juga mengalami nilai yang tidak sama Pak yang anggarannya semula katakanlah A kemudian mengalami penyusutan menjadi B sehingga itu pun ketika kami melakukan perubahan-perubahan tersebut tidak bisa menjadi 100% sehingga tentunya sangat berpengaruh sekali terhadap ITKP yang ada. Lalu pertanyaan yang kedua terkait dengan ITKP itu tadi, ini kan juga di kami yang sedikit mengalami kebingungan terkait dengan penyedia ini kan kita ada dua Pak. Jadi melalui Kementerian Keuangan pun kita ada, melalui LKPP juga ada. Nah ini sekiranya bentukannya seperti apa sehingga supaya saling apa ya dalam artian saling sinergis itu loh ketika kita ingin melaporkan di LKPP-nya kita juga bisa mendapatkan nilai juga di Kementerian Keuangannya terkait IPA gitu Pak. Karena kalau apa terkait dengan penyedia sendiri kami sedikit kebingungan karena di kami sendiri juga di Kementerian Keuangan juga ada perihal penyedia sendiri melalui DGP. Kemudian di LKPP sendiri juga ada melalui LPSE tersebut, Pak. Ini bentukannya seperti apa, Pak? Mungkin demikian, Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Ini evokasinya, Pak. Ini pertanyaannya banyak ini, Pak. Sekaligus surhat sepertinya sebagai kuasa pengguna aplikasi. Mungkin Pak Budi mau menanggapi terlebih dahulu nanti sebelumnya ke Pak Spandu. Silakan, Pak Budi. Ya, selamat siang, Pak. Heri Eko selaku KPA ya Pak. Iya. Beda lagi BPK. Ya Pak. Jadi mungkin yang dimaksud oleh Pak Heri adalah terkait dengan klarifikasi belanja pengadaan mungkin Pak ya. Jadi apa namanya terkait dengan RUP ini. Itu jadi
memang sebaiknya itu klarifikasi belanja pengadaan dilaporkan kepada LKPP setelah DIPA definitif itu keluar, itu dilaksanakan klarifikasi dan sudah terinput di sirup seperti itu. Jadi DIPA keluar, input di sirup dan diklarifikasi bahwa belanja pengadaan kami sekian, itu yang akan nanti dijadikan perhitungan atau referensi dalam penilaian ITKP khususnya untuk indikator RUP ini, seperti itu. Ya memang sebaiknya sih memang setiap KLPD itu punya standar RUP sendiri-sendiri ya, gitu kan. Kalau di kami memang apa tidak semua belanja 52 dan 53 di Kumham itu dianggap sebagai belanja pengadaan karena masih ada unsur-unsur yang bukan belanja pengadaan di 52 itu. Ya anggap saja itu honor, uang harian, uang saku dan sebagainya yang memang itu bukan tipikal dari belanja pengadaan. Nah, itu dikesampingkan. Itu tidak kami umumkan di RUP. Yang diumumkan di RUP hanyalah untuk belanja pengadaan yang memang masuk dalam kategori pengadaan, seperti itu. Jadi akan berbeda nanti jumlah nilai di RKKL dengan di situ pasti beda kalau di kami. Makanya kita perlu klarifikasi kepada LKPP. Dan seperti yang disampaikan oleh Mas Pandu tadi, nggak hanya sekali sebetulnya ya Mas Pandu ya, kita klarifikasi. Setiap ada perubahan anggaran kita juga harus klarifikasi lagi. Ada ABT, ada tambah atau berkurang karena ada blokir atau AA. Klarifikasi lagi biar LKPP itu bisa mengubah parameter dari penilaian RUP seperti itu, Pak Heri. Memang kita harus aktif, Pak Heri. Harus aktif memang ya, butuh effort seperti itu kan. Ya. Tapi itulah yang menjadi pengungkit untuk bisa menaikkan nilai RUP. Seperti itu Pak Heri. Mungkin itu pengalaman yang pernah kami lakukan di Kemenkumham dan alhamdulillah nilai RUP kami 100 Pak Heri, full seperti itu kan. Nah, ya karena kami mencoba untuk bisa selalu mengklarifikasi apabila ada perubahan dari struktur anggaran itu. Mungkin itu Pak Heri yang bisa kami sampaikan pengalaman kami. Oke. Terima kasih banyak Pak Budi atas penjelasannya. Izin mungkin di sini tadi ada yang menanyakan terkait daftar hadir untuk sertifikat itu ada di lembar feedback Linktree. Setelah Bapak Ibu mengisi lembar feedback materi hari ini, nanti di akhirnya akan muncul link absen untuk mendapatkan sertifikat elektronik pada kegiatan siang hari ini. Nah, mungkin selanjutnya Mas Pandu ini di kolom chat tadi sudah terjawab ya Pak Heri? Mungkin ada yang belum terjawab Pak Heri? Siap, sudah Pak. Cuma ya, saya juga saran seperti apa yang diutarakan Pak Budi, memang dirasa perlu adanya tool-tool yang ada yang masih saya rasa kurang, seperti misalnya ada di saya juga ada penunjukan langsung Pak. Jadi yang non-tendering itu kita juga bingung mau melaporkannya, soalnya kita tiap triwulan mesti melaporkan ke BPKP Pak, reviewnya itu dari terkait dengan belanja pengadaan barang jasa yang kami lakukan. Nah, di situ kan juga ada beberapa tool yang kita masih belum mengetahui secara penuh ini sebenarnya pelaporannya kayak penunjukan langsung itu gimana, yang ada kan di situ cuma e-budesi kemudian belanja bela pengadaan dan lain-lain seperti itu aja sih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Heri untuk pencatatan tadi sudah ada sebenarnya Pak, di tadi saya jawab di SE Kepala LKPP nomor 6 tahun 2023 itu tentang panduannya, kemudian di tema pentas beberapa minggu lalu juga kita mengusung untuk panduan pencatatan itu Pak Heri. Mungkin Pak Heri bisa berkunjung ke channel YouTube Deputi Bidang Hukum Penyelenggaraan Sangga, itu ada rekaman ulang terkait pentas pengadaan beberapa minggu sebelumnya, mungkin bisa dilihat. Terima kasih banyak Pak Heri ya, Pak. Oke, baik. Mungkin tadi ada pertanyaan yang menyinggung terkait surat tadi ya, Mas. Surat, iya benar. Mas Pandu mungkin mau menjawab ada yang Tadi sudah dijawab langsung itu oleh PIC-nya Mbak Astri ya.
Suratnya sudah diterima Pak dari tim ITKP ya, sudah terjawab oleh Mbak Astri. Mungkin tadi yang dimaksudkan Pak Eko pengadaan langsung kan ya, kalau di RRI ya, kalau penunjukan langsung kira-kira ada kondisi tertentu kah gitu ya Pak? Iya, mungkin maksudnya pengadaan langsung Mas. Pengadaan langsung ya? Iya, oke. Selanjutnya ini Mas, tadi ada yang terkait memonitoring belanja melalui bela pengadaan, sedangkan bela pengadaan ini tidak masuk dalam RUP. Sebenarnya bela pengadaan ini kan masuk ke e-purchasing. Mungkin Mas Pandu mau menjawab lebih detail ya Mas, silakan. Ya baik, bagaimana cara memonitornya? Ya sebenarnya tadi seluruh muara dari data yang ada dalam proses pengadaan ini, ini sebenarnya sudah kami sediakan gitu ya. Salah satunya sudah dimanfaatkan dan disampaikan oleh Pak Budi ya, dari Kemenkumham, datanya tersedia di ISB Pak, dan itu bisa ditarik. Nah, sebenarnya kalau kaitannya dengan ITKP gitu ya Mas Katri, terkait dengan yang belanja melalui bela pengadaan, ini yang dinilaikan sampai dengan saat ini belanja melalui toko daring ya. Begitu. Dan yang dinilai sampai saat ini masih di SE LKPP nomor 4 tahun 2021 itu adalah sudah pernah melakukan e-purchasing melalui toko daring saja ya, untuk bela pengadaan. Nah, sementara untuk paket yang ada di purchasing atau di katalog, nah ini juga kami lihat dari ID RUP-nya. Itu Mas Katri, sudah mau monitornya bisa di ISB juga. Siap. Terima kasih banyak Mas Pandu, Pak Budi, dan Goestu. Izin mungkin apabila masih ada pertanyaan dipersilahkan, mumpung masih ada waktu beberapa menit lagi, Bapak Ibu peserta rapat pentas pengadaan pada siang hari ini, untuk mengingatkan jangan lupa mengisi kolom feedback yang ada di Linktree untuk mendapatkan sertifikat serta masukan bagi kami untuk pelaksanaan pentas ke depannya, serta mungkin ada usulan tema selanjutnya bisa disampaikan pada kolom feedback. Oh, ada yang raise hand di sini mungkin atau itu dari Laurentius di Laurentius dari BPS tadi, dipersilakan. Ada gangguan seperti mungkin mau di kolom chat tidak apa-apa. Oh siap, baik. Ini pertanyaannya singkat terkait ISP, apakah bisa gunakan monitor capaian produk dalam negeri, soalnya hanya bisa ditemukan di pencatatan non tender. Nah mungkin Pak Budi atau Bu Isi selaku yang memanfaatkan data ISP ini, bagaimana memonitornya, memanfaatkannya, karena setahu kami realisasi PDN dan UMK-nya Kemenkumham ini juga terbilang sudah sesuai dengan amanat instruksi Presiden. Jadi, berbagai macam prestasi yang telah diraih Kemenkumham bisa di-share di sini Pak, terkait ini. Apakah dimanfaatkan juga terkait data ISP ini untuk memonitor capaian PDN dari masing-masing satker? Mungkin mau ditanggapi Pak Budi? Ya, Mas Katri. Jadi memang untuk tools monitoring dan evaluasi kami tidak hanya ISB ya. Kami juga memanfaatkan data Big Box juga. Big Box memang yang saat ini juga dijadikan parameter juga untuk pencapaian PDN ya. PDN, UMK itu kan bisa diakses lewat Big Box. Kami juga memanfaatkan Big Box untuk memonitor capaian-capaian itu. Jadi untuk selama ini, untuk pencapaian PDN kami mengacunya ke aplikasi Big Box. Di situ kan ada
ada menu realisasi capaian PDN ya, kalau tidak salah di situ kan ada fiturnya. Nah itu bisa dimanfaatkan, tinggal nanti dipilih kementerian lembaganya, kemudian dipilih eselon satunya apa, itu sudah bisa tersajikan di situ. Ada juga histori-histori capaian terdahulu, misalkan 3 tahun terakhir capaian PDN Kumham berapa, di 2023 berapa, nah itu sudah ada juga di situ. Jadi memang untuk capaian PDN saat ini kami berpedoman atau mengambil data dari Big Box yang sudah dibangun juga oleh RKPP. Itu juga sudah dirasa lumayan apa ya? Lumayan lagi. Memang sangat komplit lah data di situ. Sudah bisa diakses dan mewakili kebutuhan kami juga di Kumham. Jadi untuk penyerapan PDN dan UMK kami ambil dari Box LKPP, Skatri. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Di atas tanggapannya. Selain Big Box, mungkin saya tambahkan ada beberapa flipbook. Salah satunya flipbook itu yang dikeluarkan oleh Direktorat PTPP atau Monef, itu setiap 2 minggu untuk realisasi PDN maupun UMK serta progres RUP juga untuk realisasinya juga untuk kementerian lembaga serta pemerintah daerah seperti itu. Jadi bisa mengunjungi flipbook.lkpp. Mungkin sekarang websitenya berganti ke PMDP kalau saya tidak salah. Oke, baik. Mungkin mengingat waktu, tidak terasa Pak Budi dan Bu Hestu, kita telah berdiskusi banyak ini, sharing session terkait strategi penilaian indeks tata kelola pengadaan dengan predikat sangat baik, khususnya di Kementerian Hukum dan HAM. Semoga dapat menginspirasi dan dipertahankan untuk Kementerian Hukum dan HAM untuk predikat sangat baiknya untuk sampai dengan tahun berikutnya. Walaupun isunya ada, mungkin ada jadi 3 kementerian, mungkin bisa tetap dipertahankan ITKP-nya sangat baik, Bapak. Mungkin sebelum saya jadi akhiri, kementerian, Mas Katri. Ya, jadi kalau semoga tidak dari nol lagi, Pak. Mungkin sebelum diakhiri, Pak Budi atau Bu Hestu, ada yang ingin disampaikan untuk closing statement? Monggo, Bu Hestu. Closing. Iya, terima kasih Mas Katri. Terima kasih teman-teman semua. Intinya saya cuma bisa memberikan semangat, dan jika memang sudah ada beberapa teman-teman KLPT yang nyambangi kami terkait apabila masih ada hal-hal yang ingin didiskusikan. Kami pun dulu juga bermulanya seperti itu, bertanya-tanya ke kementerian lain ya, sehingga mereka bisa menjadi mentor-mentor kami yang terbaik. Intinya hanya itu tadi, komitmen dan memang rasa tanggung jawab dari teman-teman semua, bahwa kita itu bukan Superman, tetapi kita adalah super team, karena dari 3 indikator ini ada 1 indikator pemanfaatan sistem informasi ini yang memang merupakan tergantung dari kinerja dan effortnya dari ada effort di situ dari teman-teman PPK. Mungkin itu Mas Katri, intinya kita adalah komitmen kita bagaimana kita untuk dapat meningkatkan indeks tata kelola pengadaan, dan ini adalah kerja bersama, bukan hanya kerja UKPBJ saja. Mungkin itu Mas Katri, terima kasih dari LKPP yang sudah berapa kali mengundang kami untuk memberikan sharing ke teman-teman UKPBJ KLPD. Kami sangat senang bisa membagi pengalaman kami, sehingga teman-teman ayo kita sama-sama bisa meningkatkan nilai indeks tata kelola pengadaan kita di UKBBJ masing-masing. Terima kasih Mas Katri. Siap, terima kasih banyak Bu Hestu dan rekan-rekan dari peserta pentas pengadaan yang dilaksanakan setiap hari Kamis ini.
sebelum saya akhiri, hendaknya Bapak Ibu jangan lupa mengisikan lembar feedback untuk mendapatkan link absen dan memperoleh sertifikat pada kegiatan kita pada siang hari ini, serta dapat memberikan masukan kami untuk memperbaiki maupun meningkatkan terkait pelaksanaan kegiatan pentas pengadaan pada setiap Kamis ini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu serta Bu Estu dan Pak Budi. Terima kasih banyak. Mohon izin pamit untuk diri. Saya akhiri.